Memperhatikan sunnah nabawiyah dan petunjuk yang berkah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, ta'alluman dengan mempelajarinya, wa'amalan dan mengamalkannya, yu'addu minal asbabil azimah linnajati, termasuk sebab-sebab atau dianggap termasuk sebab-sebab yang agung untuk keselamatan, linnajati yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi selamat di hari kiamat. Walihada qala al-Imam Malik, oleh karena itu berkata al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, Malik bin Anas, man aradan najata fa'alaihi bikitabillahi wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya untuk mengikuti Al-Quran, Kitabullah, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sunnah nabinya, yaitu tariqah nabinya, tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengikuti tariqah-tariqah lain, ya. Bahaya tariqah-tariqah yang bukan tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan rahimahullah, as-sunnatu safinatu Nuh, as-sunnah itu adalah kapal Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang menaikinya selamat. Wa man takhallafa anha gharik, dan siapa yang tertinggal darinya dia tenggelam. Faina dunya mithluha mithlul mathaluha mathalul bahri, dunia ini perumpamannya seperti lautan. Alladzi labudda lil khalqi kullihim, yang tidak bisa tidak bagi makhluk semuanya, min rukubihi, untuk menungganginya, mengendarainya, melewatinya. Liyaqta'uhu ila sahil, agar mereka bisa menempuhnya menuju daratan, menuju pantai. Alladhi fihi duruhum, yang di sana ada rumah-rumah mereka. Wa autanuhum, kampung halaman mereka. Wa mustaqarruhum, dan tempat tinggal mereka. Wa la yumkinu qat'uhu illa fi safinatin najati, dan tidak mungkin orang bisa menempuh perjalanan itu di atas lautan kecuali dengan kapal keselamatan. Farsalallahu rusulahu, maka Allah mengutus rasul-rasulnya, tu'arriful umama, untuk memberitahu umat-umat, ittikhadha sufunin najati, bagaimana mengambil perahu-perahu keselamatan. Wa ta'murhum bi'ilmiha, maka para rasul itu memerintahkan mereka untuk mempelajarinya. Warukubiha, kemudian mengendarainya.
bukan ilmiha ya, salah. Wa ta'muruhum bi amaliha, dan merintahkan mereka untuk mengamalkannya dan mengendarainya. Wa hiya ta'atuhu, yaitu adalah dengan mentaati Rasul tersebut. Apa? Mentaati Allah. Wa hiya ta'atuhu, mentaati Allah Ta'ala. Wa ta'atu rusulihi, dan mentaati Rasul-Rasulnya. Wa ibadatuhu wahdahu, dan beribadah kepadanya semata. Wa ikhlasul amali lahu, mengikhlaskan amal hanya untuknya. Wa tashmiru lil akhirah, dan bersemangat untuk mencari akhirat. Wa iradatuha, dan menginginkan akhirat. Wa sa'yu laha, sa'yaha, dan berusaha usahanya semuanya untuk akhirat. Fanahada al-muwaffaquna, maka bangkitlah orang-orang yang diberi taufik. Wa raqibu as-safina, dan mereka mengendarai perahu. Wa raqibu an khawdil bahri, dan mereka enggak mau berenang di lautan. Enggak mau menyelam di lautan, berat ya. Laut ini luas. Lima alimu, karena mereka tahu. Annahu la yuqta'u khawdan wala sibahatan, karena tidak akan bisa ditempuh perjalanan itu dengan menyelam atau berenang. Wa malhamqa, adapun orang yang pandir, yang dungu. Fastas'abu, mereka menganggap sulit amal as-safinah, untuk menunggangi kapal. Wa alatiha, dan alat-alatnya. Warrukuba fiha, dan mengendarainya. Mereka menganggap itu sulit. Udahlah berenang aja, dikiranya berenang gampang. Mereka mengatakan, nakhudul bahar, kami akan menyelami lautan. Faida ajazna, kalau kami lemah. Qata'nahu sibahatan, maka kami akan lanjutkan dengan berenang. Wahum aktsaru ahli dunia, dan mereka ini adalah kebanyakan penduduk dunia. Begitu, kebanyakan penduduk dunia sedang berenang-renang di dunia. Mereka sedang menyelam-nyelam di dunia ini, menikmati dunia, menyelam, melihat karang, terumbu karang, melihat ikan-ikan yang warna-warni di dalam lautan. Jadi terlena dengan apa? Indahnya lautan atau indahnya dunia. Ini perumpamaannya ya. Dunia ini seperti apa? Lautan. Kebanyakan orang itu terlena dengan keindahan dunia. Padahal keindahan dunia hanya apa? Mata'ul hurur, kesenangan yang menipu. Jadi kebanyakan penduduk dunia begitu. Fakhaduhu, mereka menyelami dunia. Falamma ajazu anil khawdi, ketika mereka lemah dari menyelam. Akhadu fissibahah, mulai mereka berenang. Hatta adrakahumul ghoroq, sampai mereka disusul dengan tenggelam. Jadi akhirnya tenggelam, lemah, enggak bisa lagi. Wanaja ashabu safinah, maka selamatlah penunggang perahu. Kama najau ma'anuhin, sebagaimana mereka selamat bersama Nabi Nuh alaihissalam dulu. Wa ghariqa ahlul ardi, dan tenggelamlah penduduk bumi. Fata'amal hadal mathal, maka perhatikanlah permisalan ini. Wa hala ahli dunia, dan keadaan penduduk dunia. Yatabayyanu laka matmutabaqatuhu lil waqi, maka kamu akan jelas melihat kesesuaian atau persisnya mereka dengan kenyataan. Jadi kenyataan apa? Orang-orang yang cinta dunia, berada di dunia ini seperti orang yang tenggelam di lautan ya. Mereka tenggelam dalam dunia, tenggelam dalam cinta dunia. Mereka mabuk laut ya. Lautnya dunia, mabuk dunia. Makanya mabuk dunia, kata ulama, itu lebih bahaya daripada mabuk khamr.
kalau mabuk khamr itu ada harapan sadar, tapi kalau mabuk dunia sangat tipis ada kesadaran. Rata-rata orang yang sudah mabuk dunia itu tidak sadar kecuali sudah di kuburan, tidak sadar kecuali sudah mati. Na'udzubillah min dzalik. Famin mujibatin naja, maka diantara sebab keselamatan al-inayatu bisunnatin nabiyyi al-karimi, memperhatikan sunnah nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan menetapi jalan beliau yang lurus. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, terbaik bahkan. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, khususnya bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan mereka berzikir mengingat Allah dengan banyak. Jadi yang sanggup menjadi ahli sunnah, ahli ittiba, adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir. Kalau beriman tapi sedikit zikir agak sulit mengikuti Rasul. Banyak zikir tapi enggak beriman juga susah mengikuti Rasul. Itu syaratnya ya, syarat agar kita mudah mengikuti Rasul, meneladani Rasul, mengikuti sunnahnya, menjadi ahlu sunnah adalah apa? Beriman pada Allah dan hari akhir dan banyak berzikir. Ini langkah awalnya ya, antum perbanyak zikir pada Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk apa? Mengikuti sunnah Rasul dengan mempelajarinya. Ya, berarti dengan rajin belajar, rajin ngaji, rajin baca, rajin mutolaah, menelaah kitab-kitab dan seterusnya. Nanti dari ilmu yang dia punya dia bisa berjalan di atas ilmunya. Itulah ahlu sunnah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, tadi Al-Ahzab 21, 21 kali 3 63 ya. Falyahdhari alladziina yukhalifuna 'an amrihi, hendaknya hati-hati orang-orang yang menyelisihi dari perintahnya, dari urusannya, menyelisihi perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah. Kata Imam Ahmad, fitnah di sini adalah syirik. Jadi orang kalau menyelisihi Rasul bisa ditimpa syirik, na'udzubillah min dzalik. Akhirnya kekal di neraka gara-gara tidak mau ittiba. Orang yang hobi bid'ah lama-lama apa? Musyrik. Karena kan mentaati selain Allah dalam perkara yang menyelisih hukum Allah, itu musyrik. Syirik dalam taat. Akan ditimpa fitnah yaitu syirik. Au yusibahum adabun alim, atau akan ditimpa adab yang pedih. Ditimpa fitnah di dunia, ditimpa adab pedih di akhirat. Wal'iyadubillah. Ini gara-gara apa? Menyelisih Rasul. Dan ayat yang semakna dengan ini banyak. Ayat yang semakna dengan apa? Bahayanya menyelisih Rasul atau perintah untuk mengikuti Rasul itu sangat banyak dalam Al-Quran. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wal maksud, dan yang dimaksud, anna bihasabi mutaba'atir rasul, bahwa dengan atau tergantung pengikutan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, takunul izzatu wal kifayatu wan nusratu, begitulah keperkasaan, pencukupan dan pertolongan. Jadi kalau kita mau besar mendapatkan pertolongan dari Allah, ingin mendapatkan pencukupan yang besar dari Allah, keperkasaan dari Allah, ingin yang besar, maka apa? Diperbesar dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu berbanding lurus. Makin kuat kita mengikuti sunnah, makin kuat pencukupan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya. Kama anna bihasabi mutaba'atihi, sebagaimana juga sesuai dengan tingkat pengikutan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, takunul hidayatu wal falahu wan najatu, begitulah tingkatan hidayah, kesuksesan dan keselamatan. Orang paling sukses adalah orang yang paling ittiba, dan orang yang paling gagal adalah orang yang paling bid'ah. Wal iyadu billah.
Fallahu azza wa jalla allaqa sa'adatad daraini, dan Allah mengaitkan, menggantungkan kebahagiaan di dua negeri, dunia akhirat, dengan apa? Bimutaba'atihi, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa ikut Nabi, dia bahagia dunia akhirat. Wa ja'ala syaqawatad daraini, dan Allah menjadikan kesengsaraan dua negeri, fi mukhalafatihi, di dalam menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faliatba'ihi alhuda wal amn, maka bagi pengikut Nabi mereka mendapatkan petunjuk dan keamanan. Wal falah wal izzatu, kesuksesan dan keperkasaan, kemuliaan. Wal kifayatu wan nusratu, pencukupan dan pertolongan. Wal wilayatu wat ta'yidu, dan kewalian atau kecintaan dan dukungan. Watibul aishi fid dunya wal akhirah, dan indahnya kehidupan di dunia dan di akhirat. Itulah kemenangan hakiki. Bagi siapa? Orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali mukhalifihi, adapun orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzillatu, kehinaan baginya. Wasagharu, kekerdilan, kecil. Hina, remeh, rendah. Wal khaufu wad dalalu, ketakutan dan kesesatan. Jadi tidak aman, tidak dapat hidayah, jadinya takut dan sesat. Wal khudlanu wasyaqau, ditelantarkan oleh Allah dan sengsara di dua negeri, dunia dan akhirat. Itulah nasib orang yang menggemari bid'ah, ya, naudzubillah min dzalik. Hari ini banyak sekali orang yang gemar bid'ah, bahkan orang yang menyukai bid'ah lebih banyak daripada yang menyukai as-sunnah. Wa amman kanat a'maluhu ala ghairi hadiyin nabi, adapun orang yang amalannya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakunu ba'idan 'anil najati, maka dia pasti sangat jauh dari keselamatan. Wa amaluhu mardudatun alaihi, amalnya ditolak. Jadi semua amal tidak sesuai petunjuk Nabi ditolak. Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada padanya urusan kami, maka dia tertolak. Fala amalul maqbulah, maka amal-amal yang diterima, allati yanju 'amiluha, yang pelakunya bisa selamat pada hari kiamat, ya almuwafaqah li hadiyir rasul, li hadiyin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam, adalah yang sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia. Itu amal yang diterima, yang pelakunya selamat nanti di hari kiamat. Jadi harus apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi siapapun yang ingin menyelamatkan diri dari segala bahaya, yang ingin apa namanya? Sukses dunia akhirat, yang ingin bisa meraih tangga-tangga derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan kecuali mempelajari as-sunnah. Pelajari as-sunnah, pelajari kitab-kitab yang mengajarkan tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, kemudian kitab-kitab yang mengajarkan tentang ibadah, muamalah dan sebagainya, bagaimana Allah mengajarkan itu kepada nabinya s.a.w. kita pelajari dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak bisa langsung juga, melalui para ulama. Jadi begitu seterusnya. Kitab-kitab ditulis oleh para ulama untuk apa? Untuk mewariskan ilmu kepada kita. Laulal kitaba, laulal kitabata, kalau enggak ada kitabatu, ya, tulisan, ladha'al ilm, pasti ilmu itu banyak yang hilang. Ya, kita dapat ilmunya Rasul hari ini karena apa? Karena ditulis. Dihafal juga, tapi para penghafal sudah pada meninggal. Tapi alhamdulillah ditulis sama Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Bazzar, Imam Ahmad dan sebagainya dari para ulama. Mereka mengumpulkan apa yang dihafal oleh ulama zaman dulu, ditulis sehingga kita bisa lihat sekarang. Alhamdulillah. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita bisa meniti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Tanpa itu kita enggak tahu sunnah Rasul. Nabi mengatakan, man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya urusan kami, maka dia tertolak. Amalannya tertolak, orangnya raddun, artinya orangnya menolak. Menolak apa? Menolak Allah dan Rasulnya. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang sudah berani menolak petunjuk Rasul, berani menolak ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu artinya menolak surganya Allah, ya. Naudzubillah min dzalik. Apa ada orang Islam menolak surga? Itu heran para sahabat. Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasul, semua umatku masuk surga, ilaman aba, kecuali yang enggan. Enggan itu menolak. Masuk surga sana, ah enggak mau. Jadi semua umat Muhammad itu masuk surga kecuali yang enggan. Dipikir para sahabat, emang ada yang enggan? Ya Rasulullah, emang ada yang enggan? Kata Rasul, ada. Man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan yang mendurhakaiku, menyelisihiku, berarti enggan masuk surga. Kalau antum berani mengikuti Rasul, antum berani masuk surga. Kalau antum enggak berani mengikuti Rasul, berarti antum enggak berani masuk surga. Penakut, ya, enggak berani masuk surga. Nah, itu kecelakaan, ya, kesengsaraan. Makanya kebinasaan orang enggak mengikuti Rasul. Berarti keselamatan itu apa? Mengikuti Rasul, safinatun najah. Faman talaban najah, maka siapa yang mencari keselamatan, wajib atasnya untuk menekuni gharzahu, bibit beliau, tanaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa yatamassaka binahjihi, kemudian berpegang teguh dengan jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, manhaj beliau. Jadi mengikuti manhaj yang benar, manhaj Nabi. Syekhul Islam punya kitab namanya Minhajun Nubuwah, Jalan Kenabian. Kalau dibaca insyaallah orang selamat dari kesesatan. Itu bantahan kepada banyak sekali ahli bid'ah, diantaranya Syiah, kemudian Sufiyah, kemudian Kalamiyah, ya, ahli kalam dan sebagainya. Jadi kita harus mengikuti manhaj Nabi, ya, Minhajun Nubuwah. Wan yahdara minal ibtida' fid din, dan hati-hati waspada dari bid'ah di dalam agama. Hal-hal baru di dalam agama, hati-hati. Kalau baru, hati-hati, jangan langsung diikuti. Jangan juga langsung ditolak. Wah, ini baru nih. Baru menurut antum belum tentu baru menurut ulama, ya. Antum harus pelan-pelan dulu, jangan langsung, wah ini baru nih berarti bid'ah. Jangan langsung nyimpulkan, antum belum seberapa ilmunya. Belajar dulu. Ketika melihat yang baru, waspada, hati-hati. Coba dicek, dicari, diceliti. Ada enggak sumbernya, ada enggak rujukannya, ada enggak kitabnya, ada enggak sumber dalilnya, Al-Quran, As-Sunnah, atau pengamalan para salaf. Kalau antum ketemu, alhamdulillah, ambil. Kalau belum ketemu, sabar lagi, tunggu, belajar terus gitu. Jangan langsung nyimpulkan, ya. Kecuali antum sudah dapat fatwa dari kibar ulama bahwa itu bid'ah, baru antum boleh berbicara bid'ah. Wah, ini bid'ah, bukan menurut antum, tapi menurut siapa? Menurut ulama. Antum hanya menukil kata ulama, itu selamat insyaallah. Bukan antum yang berfatwa, tapi antum menukil fatwa. Orang awam tuh gak boleh berfatwa, ya. Kita hanya bisa menukil fatwa. Kemudian wa haddahum mana tadi? Wa tabdilu sunnati khatamil mursalin, dan hati-hati dari apa? Penggantian sunnah penutup para rasul. Jadi thariqah Rasulullah itu jelas, sudah diikuti para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, para ulama. Tapi sekarang ada orang yang menyelisihinya, meninggalkan, mau mengganti dengan apa? Dengan ajaran baru. Naudzubillah min dzalik. Jadi mengganti sunnah Rasul terakhir dengan sunnahnya Rasul palsu. Naudzubillah min dzalik. Dan itu begitu hakikatnya. Setiap orang yang diikuti di akhir zaman ini yang menyelisih Rasul itu seperti Rasul palsu. Makanya memang betul ada Rasul-Rasul palsu. Ada yang ngaku, ada yang enggak. Ada yang ngaku, mengaku saya Rasul gitu, saya Nabi. Nah itu jelas Nabi palsunya. Ada juga yang enggak ngaku, cuma pokoknya enggak suka aja dengan ajaran Nabi,
kemudian mengikuti atau dia bikin ajaran yang lain. Ini nabi palsu walaupun gak ngaku nabi. Dan itu lebih banyak. Yang begini lebih banyak. Hati-hati ya, waspada. Kalau orang gak punya ilmu itu banyak tertipu. Banyak umat ini tertipu oleh orang-orang yang seperti itu. Kerjaannya memalsukan hadis, memalsukan sunnah ya. Naudzubillah min dzalik. Mengatasnamakan ini Islam padahal bukan Islam. Oleh karena itu Nabi SAW menasihati ya, di antara nasihat beliau SAW terhadap umatnya ketika beliau berkhutbah, dan ini berulang-ulang setiap khutbah Rasul mengingatkan tentang bahaya apa? Bid'ah. Tidak setiap khutbah Nabi mengulang-ulang masalah bahaya zina, masalah membunuh, masalah riba, enggak setiap khutbah. Tapi setiap khutbah Nabi mengingatkan apa? Bid'ah. Coba lihat. Hal yang diulang-ulang oleh Nabi hari ini diremehkan. Hal yang selalu diulang oleh Nabi karena saking bahayanya, kalau enggak bahaya apa yang diulang-ulang? Seperti Dajjal, Dajjal itu sering diulang Nabi karena bahaya memang. Tapi Dajjal kan nanti di akhir zaman, belum tentu kita ketemu. Tapi kalau bid'ah, kita tiap hari ketemu. Itu sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan orang tidak memperindah, tidak mengindahkan, bukan memperindah. Tidak mengindahkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu para sahabat ketakutan terhadap bid'ah. Para tabi'in ketakutan terhadap bid'ah. Hari ini manusia menggampangkan bid'ah, enggak apa-apa bid'ah, yang penting enggak maksiat. Ini ucapan konyol ya. Bagaimana bid'ah enggak maksiat? Bid'ah itu maksiat, bahkan lebih dari maksiat. Nah, maksiat itu artinya menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, itu maksiat. Dan bid'ah itu begitu. Bagaimana enggak apa-apa bid'ah, yang penting enggak maksiat. Jadi Rasul mengulang-ulang setiap khutbah, haddarahum minal bid'ah, mentahdir mereka, mengingatkan mereka dari bahaya bid'ah. Wa haddahum ala tamassuk bisunnatih, dan memotivasi mereka, menganjurkan mereka, mendorong mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau. Jadi pegang sunnah, jangan sampai lepas. Kalau lepas nanti ngikut bid'ah. Karena thariqah Nabi itu sudah sempurna, kalau yang sempurna ditinggalkan malah dapat yang banyak cacatnya. Nabi mengatakan, "Fa inna khairal hadisi kitabullah." Sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, sebaik perkataan adalah kitabullah. "Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Ini jelas, ini tegas. Al-Qur'an kemudian petunjuk Nabi. Inilah Islam. Inilah sumber Islam, tidak ada yang lain. Inilah sumber Islam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nah, ini mengingatkan lawannya. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dhalalatin dan dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Coba mau cari apa kita dari bid'ah? Mau cari apa kita dari bid'ah? Nabi sudah bilang semua bid'ah adalah sesat, dan ini diulang-ulang oleh Nabi. Minimal setiap Jumat itu minimal. Bahkan Nabi khutbah enggak cuma Jumat. Kadang khutbah nikah, kadang khutbah ada mendadak tiba-tiba Nabi khutbah. Khutbah itu pidato gitu, ceramah. Dan Nabi selalu mengendahului dengan ini, khutbatul hajah. Artinya ini perkara penting sekali. Nabi selalu mengulang-ulang wasiat bahaya bid'ah, bahaya bid'ah, bahaya bid'ah. Hari ini orang malah memperingatkan bahaya orang yang ngomong bid'ah, bahaya orang yang sering ngingatin bid'ah. Itu aliran sesat. Gimana aliran sesat? Berarti Nabi itu aliran sesat. Nabi tiap Jumat ngingetin itu. Kita belum tentu tiap Jumat. Kita tiap Rebu aja paling. Nah, belum tentu Jumat. Artinya kita ngingetin tuh dianggap sebagai aliran sesat justru. Kita ngulang-ulang hadis Nabi dianggap aliran sesat. Ini aneh. Inilah aneh ya. Semua memang serba terbalik kalau udah mau kiamat. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang gila jadi waras, yang waras jadi gila. Zaman edan. Wa akhbara anna man iltazama. Kemudian Nabi juga mengkhabarkan bahwa siapa yang menekuni sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, fainahu sayaridu ala haudihi, maka akan mendatangi telaga beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia pada hari kiamat.
dan dia akan minum darinya. Adapun orang yang mengganti sunnah beliau dengan bid'ah, ista'adha anha, yang minta diganti, jadi enggak mau ngikuti Nabi, ah ini ajaran kuno ini, ini enggak sesuai dengan abad modern katanya. Sekarang ya udah berkembang umat Islam, udah maju, masa masih kayak zaman onta gitu. Jadi pengen diganti dengan apa? Dengan bid'ah-bid'ah. Fainahu sayudadu, maka dia akan diusir. Wayub'adu min haudihi, dan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika Nabi melihat ada sekelompok umat beliau diusir dari telaga Nabi, mau ke telaga diusir, enggak boleh, disingkirkan, digiring ke neraka. Maka Nabi mengatakan, ummati ummati, itu umatku. Kok Nabi tahu padahal belum pernah ketemu? Karena ada tandanya ya, umat Nabi itu putih muka, putih tangan, putih kaki, bekas wudu. Umat lain enggak? Umat Nabi itu yang begitu. Berarti ini ahli sholat, ahli wudu, tapi diusir dari telaga Nabi. Kenapa? Karena mengikuti bid'ah. Walaupun ahli sholat ya, apalagi enggak ahli sholat, jelas orang-orang kafir itu. Maka apa? Nabi pun mengatakan, itu umatku. Akhirnya dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sungguh kamu tidak tahu apa yang mereka buat-buat setelah kamu meninggal. Mereka membuat bid'ah, mereka mengikuti bid'ah. Jadi orang-orang yang menggemari bid'ah tidak akan bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ada para ustadz yang membuat judul daurahnya begitu ya, orang-orang yang diusir dari telaga Nabi. Ya, itu orang-orang bid'ah, orang-orang yang ahli ibadah tapi bid'ah, orang-orang yang rajin ibadah tapi tanpa ilmu, orang-orang yang rajin ibadah tapi akidahnya menyimpang ya, naudzubillah min dzalik. Faqulu, maka aku katakan, suhkon suhkon liman ghayyara ba'di, kata Nabi, celaka celaka bagi orang yang merubah setelahku. Celaka, didoakan celaka lagi, tambahi lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati orang-orang yang masih gemar dengan bid'ah ya. Jangan ngikuti kemauan masyarakat ya, karena masyarakat enggak punya surga. Ikutilah kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena surga hanya milik Allah. Kalau kita mau masuk surga pakai cara Allah, jangan pakai cara masyarakat. Masyarakat tuh enggak tahu kalau enggak ngikut Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh-boleh saja kita berbaik hati dengan masyarakat dan harus itu. Tapi jangan mengikuti langkah mereka yang mengantarkan ke neraka. Kalau mereka mengajak kepada kebaikan, kita ikuti. Kalau mereka mengajak kepada perkara mubah, enggak masalah. Tapi kalau sudah mengajak kepada bid'ah, mohon maaf. Kami punya cara. Kami ingin selamat dari neraka. Berarti kamu menuduh kami neraka? Enggak. Kalian sendiri yang menuduh itu. Nabi sendiri yang membimbing kita untuk apa? Menjauhi segala bid'ah. Jadi saya cuma ingin mengikuti Nabi. Adapun kalian kalau mau ya alhamdulillah, enggak mau ya, mudah-mudahan nanti bisa menyusul kami mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ahlussunnah itu begitu ya. Ahlussunnah itu sayang kepada semuanya. Walaupun mereka menyakiti kita enggak masalah. Tapi kita ingin semua orang itu selamat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walihada wajaba ala kulli nasihin li nafsihi, oleh karena itu wajib atas setiap orang yang menasihati dirinya sendiri. Nah, itu orang yang menasihati diri sendiri atau orang yang ingin kebaikan untuk dirinya sendiri. Egois enggak? Ya enggak apa-apa, egois untuk kebaikan asal enggak meremehkan orang lain enggak masalah. Kita semuanya itu egois pasti. Pasti kita suka terhadap diri kita sendiri. Cuma yang dilarang itu untuk melebihi cinta kita kepada diri, melebihi dari cinta kita kepada Nabi, itu yang dilarang. Kalau melebihkan, kita lebih cinta kepada diri sendiri daripada ibu kita, belum dilarang. Alhamdulillah enggak dilarang. Tapi kalau melebihkan cinta kepada diri sendiri, melebihi cinta kepada Nabi, itu yang dilarang. Semua kita pasti cinta kepada diri sendiri. Maka dikatakan di sini, bagi siapapun yang menasihati dirinya sendiri, yang cinta kepada dirinya sendiri, hendaknya memperhatikan hal ini.
wajib ya, wajib atas orang yang menasihati dirinya sendiri muridin linajatiha, yang menginginkan keselamatan dirinya, an yajtanibal ahwa wal bid'ah, untuk menjauhi hawa nafsu dan bid'ah-bid'ah, wan yalzama as-sunnata, dan menekuni sunnah, fi jami' umurihi, dalam segenap perkaranya, sunnah semuanya pokoknya, dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, adab dan sebagainya, alama fahimahu as-sahabah, berdasarkan apa yang difahami oleh para sahabat generasi terbaik, al-abrar, orang-orang yang termulia radhiyallahu anhum. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israila tafarraqat, sungguhnya bani Israil itu berpecah belah, kata Rasul, ala sintaini wa sab'ina millatan, menjadi 72 golongan, wa taftariku ummati, adapun umatku akan berpecah belah juga, tapi lebih banyak, ala thalathin wa sab'ina millatan, menjadi 73 golongan, kulluhum finnari, semuanya terancam neraka, ila millatan wahidatan, kecuali satu golongan saja. Mereka berkata, wa man hiya ya Rasulullah, siapa dia wahai Rasulullah? Kata Rasul, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi sahabat bertanya siapa, Nabi menjawabnya apa, agar lebih umum, enggak disebut orangnya memang, tapi cirinya. Disebutkan ciri mereka adalah orang yang berpegang teguh dengan apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Tanyanya man, jawabannya ma. Agar apa? Lebih umum. Kalau dijawab orangnya nanti terbatas, mungkin kita enggak masuk mungkin ya. Maka mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya, karena ini umum, ma, siapapun. Kita berusaha semua untuk menjadi orang-orang yang mengikuti Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Wasabilu litahqiqi, dan jalan untuk merealisasikan hadal itiba, untuk merealisasikan itiba ini, hiya huwa bil ijtihadi, yaitu dengan bersungguh-sungguh, fi tahsilil ilmi syar'i, dalam memperoleh ilmu syar'i. Makanya ciri-ciri ahlu sunnah itu rajin belajar ya, ciri-ciri ahlu sunnah rajin belajar. Tapi kalau rajin belajar belum tentu ahli sunnah, tapi ahlu sunnah pasti rajin belajar. Berarti kalau enggak rajin belajar apa itu? Enggak tahu ya, antum simpulkan sendirilah. Ciri-ciri ahlu sunnah itu rajin belajar, menuntut ilmu, ingin selamat masalahnya. Belajar ilmu syar'i, bukan ilmu matematika ya. Ilmu syar'i, semangat. Al-mabni ala kitabi wa sunnati, yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, yang dipahami oleh para sahabat. Hatta ya'buda al-muslimu rabbahu ala basiratin, sehingga seorang muslim beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, hujjah, argumen, dalil. Wa ala wifqi hadiyin nabiyina al-amin sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan petunjuk nabi kita yang terpercaya. Terakhir disebutkan di sini mandumah, fabil ilmin najatu minal makhazi wabil jahli madallatu warragamu huwal hadi ad-dalilu ilal ma'ali wa misbahun yudi'u bihi dolamu kadaka anir rasuli ata alaihi minallahi tahiyyatu wassalamu. Maka dengan ilmu keselamatan dari segala kebinasaan, dan dengan kebodohan adalah kehinaan dan kenistaan. Dialah petunjuk dalil kepada ketinggian, pada derajat yang tinggi, dan dia adalah lampu yang menerangi dengannya kegelapan. Maka demikianlah, dari Rasul datang kepadanya, dari Allah alaihi minallahi, dan untuknya dari Allah tahiyat dan salam. Jadi untuk Nabi tahiyat dan salam,
dari Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah ilmu ya. Maka orang tidak mungkin bisa mengikuti sunnah Nabi, meniti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ilmu, tanpa belajar. Jadi ciri-ciri ahlu sunnah itu rajin belajar. Rajin belajar untuk diamalkan, bukan untuk dipuji, bukan untuk dikenang, tapi betul-betul ingin diamalkan. Antum siang malam belajar, pagi petang belajar untuk diamalkan. Insyaallah antum menjadi ahlu sunnah wal jamaah, dan akan dikumpulkan bersama Rasulullah, bisa minum dari telaga Rasulullah, dikumpulkan dengan para sahabat. Pokoknya nikmat ya, di akhirat penuh dengan kenikmatan dan derajat yang tinggi bersama para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan semoga kita semuanya termasuk ahlu sunnah wal jamaah sampai mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.